semuanya, welcome or welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal buat video what's in my bag atau yang aku bawa di sekolah. Dan sebelum video ini mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Jadi ini adalah tas aku yang aku bawa pergi ke sekolah, dan isinya ini adalah harta karun semua, guys. So anyway, ini aku beli di Gosh, dan di sini tempat buat simpan perintilan-perintilan gitu. Terus di belakang ada hand sanitizer. Ini aku bawa yang banana, dan koalanya udah rusak gitu, guys, gak apa-apa. Terus ini ada warna Tosca sih kalau gak salah, sama warna hitam. Tapi aku pilihnya warna hitam karena kalau Tosca itu mungkin terlalu ngejreng buat aku. Kita mulai dari sebelah sini dulu. Jadi pertama di sini aku ada bawa sticky note. Ini ukurannya 75x75, dan ini adalah, ini tuh 5 neon warna, warna neon lah pokoknya semuanya. Terus selanjutnya aku ada bawa memo stick dari Joyku yang kemarin aku haul. Ini aku ada bawa 9 warna, dan itu ukurannya kecil gitu, jadi ya. Terus aku ada bawa kopiko, ini sisa satu, mungkin aku bakal ambil lagi. Ini aku cuma bawa karena biasa ngantuk aja sih. Terus ada pentul, di sini aku bawa pentul yang kecil karena kalau yang besar itu ngebuat kudung aku jadi kayak lobang-lobang gitu loh. Oke, ini udah kosong semua ya, jadi kita lanjut ke tempat berikutnya. Di tempat ini aku lumayan bawa banyak, dan yang pertama adalah notebook. Ini aku singkirin dulu. Ini itu kayak aku jarang banget pakai, dan mungkin lebih jarang lagi kalau aku aku udah dateng bindernya, karena aku lagi pesen binder gitu. Ini lumayan banyak juga yang belum aku pakai catet-catet, jadi mungkin ya cakaran aja sih yang di belakangnya, karena kan kalau gabut itu suka pakai halaman belakang buat dicoret-coret. Terus selanjutnya ada notebook lagi, ini lebih sering aku pakai daripada yang sana. Nah, ini dia penampakannya catatan-catatan aku. Terus catatan aku yang di sini juga lebih estetik daripada catatan yang sebelah sana, karena itu kayak simple banget loh. Terus ada yang ini yang terakhir ya, guys. Aku ada bawa tisu. Di sini tuh kayak perlengkapan-perlengkapan aku semuanya. Jadi kayak mulai dari parfum. Nggak ada parfum sih. Pokoknya ya gitu deh. Ini aku bawa karena tisu ini tuh kecil, dan aku juga kayak suka aja gitu bisa masukin ke kantong. Aku juga banyak stok di rumah. Terus ada bedak. Ini lumayan jarang aku pakai sih. Aku pakainya kayak gabut aja, tapi ini lumayan berguna karena kalau aku keringetan aku pakai ini. Bukan keringetan gimana loh, kayak habis PJOK gitu. Terus aku ada bawa lip gloss. Ini dari Flawless Beauty. Ini aku pakai yang warna peach. Ini Flawless Beauty. Terus aku ada bawa juga sunscreen. Sunscreen sunblock. Tapi ini tuh yang disemprot-semprot kayak parfum gitu loh. Jadi lebih praktis. Terus aku juga ada bawa tisu. Ini kayak hand sanitizer, cuman versi tisunya. Dan juga aku cuma bawa dua karena kayak di sekolah aku itu ada juga ginian. Beda merek sih, tapi sama aja, guys, fungsinya. Terus selanjutnya aku ada bawa lip balm, lip therapy, biar bibir lebih lebih pink aja gitu. Aku pakai lip terapinya dulu, baru lip glossnya. Terus ini yang terakhir dari tempat-tempatnya itu, ini adalah pensil case. Tempat pensil aku ini cuma muat dikit, tapi gak apa-apa, aku paksa-paksa aja, dan aku bawa yang penting-penting. Jadi ini tuh transparan, jadi kalian bisa lihat apa aja yang aku bawa di tempat pensil aku.
di sini aku udah bawa pulpen. Aku keluarin dulu guys semua pulpennya. 1, 2, 3, dan 4 pulpen. Di sini aku ada bawa yang Joico 2 dan Faster 1. Ini bukan yang pulpen cair Faster-nya, dan kalau Joico itu pulpen cair. Terus di sini ada kayak penanda-penanda yang warna-warni. Ini aku pakai buku buat buku cetak gitu. Terus ada TFX, ini TFX dari Joico juga. Ini tuh kayak aku bawa cuma satu karena TFX itu banyak isinya dan aku juga enggak terlalu sering salah. Terus ini paper clipnya keikutan. Jadi aku udah bawa highlighter dari Joico yang kemarin juga aku haul in. Sebenarnya ada 6 warna tapi aku bawa 3 aja warna yang sering aku pakai di brush pen yang satunya biar kayak nyambung aja gitu loh. Aku sering pakai warna oranye, pink, dan warna hijau. Jadi biar nyambung highlighter sama brush pennya. Terus ada ini apa namanya? Penghapus. Ini penghapus tuh aku enggak bawa pensilnya guys karena pensil aku itu belum diraut dan juga rautannya aku yang dulu itu udah kayak rusak dan sekarang aku lagi mesen rautan baru. Terus yang terakhir di tempat pensil aku adalah paper clips. Paper clips ini aku cuma bawa sedikit perwakilan dari setiap warna karena kalau aku bawa semuanya itu tas aku jadi makin berat. Ini aja aku bawa semua ini udah berat guys, apalagi mau dibawa semua warna. Jadi ya kayak gitu. Aku mau masukin ini ke dalam tempat pensil aku lagi karena biar nggak kehambur gitu. Nanti aku buka lagi pas aku mau foto thumbnail. Oke, jadi ini semuanya udah kosong ya. Kita lanjut ke tempat yang selanjutnya. Tadaa, ini dia. Dan di resleting itu juga ada isinya. Jadi ya nanti aku kasih lihat. Nah yang pertama aku ada brush pen. Ini Joico yang bener-bener kemarin aku baru aja videoin. Jadi aku itu orangnya kayak gampang aja bosen. Jadi setiap aku ada beli yang baru, aku kasih masuk lagi di tas aku yang lama, aku keluarin. Dan nanti kalau mungkin aku ada haul lagi, bakal aku masukin lagi ke tas aku. Oke, jadi selanjutnya ada loose leaf. Loose leaf ini aku beli di Indomaret. Ini ukuran A5 dan 100 lembar. Ini menurut aku lumayan sih guys, karena kalau kita pakai brush pen juga ini gak nembus dengan harga 11.000, worth it. Terus selanjutnya ada di sini aku ada buku prestasi dan Al-Qur'an. Ini tuh kena air hujan guys, baru dibeli langsung kena air hujan tapi nggak apa-apa. Nah di sini itu di sekolah aku ada kayak pelajaran khusus khusus Al-Qur'an dan ada bukunya juga. Jadi di sini kalau kita udah tes setiap ayat atau surah bakal dikasih nilai A, B, B plus atau C. Terus ada gunting dan ada juga parfum ya, parfum. Ini dari Flawless Beauty dengan toko yang sama lip gloss aku tadi. Jadi ini tuh series guys, tapi dari semua seriesnya aku cuma suka yang Lyra karena kayak ya. Terus ini sisa dikit juga, tapi gak apa-apa deh. Terus habis itu aku ada gunting. Ini berguna banget buat kayak pelajaran SBDP, prakarya-prakarya gitu. Habis itu di tempat resletingnya aku ada ikat rambut. Ini benar-benar banyak banget aku bawa karena kalau aku taruh di rumah itu orang rumah bakal ambil guys. Jadi ya gitu, jadi aku simpan di tempat yang benar-benar tersembunyi. Abis itu aku ada double tip, ini juga berguna buat SBDP. Dan udah abis.
buat ikat rambut yang tadi aku gak bakal keluarin karena nanti terhambur. Anyway, mungkin video ini gak bakal selesai dulu karena aku mau buat thumbnail buat video ini. Okay, selesai. Dan thumbnailnya aku bakal foto kalau video ini udah aku matiin. Dan jangan lupa subscribe, comment, dan like juga ya. Bye-bye, I hope you like it and have a nice day.